Hai, saya Caca. Saya tak keseorangan ni. Saya bersama dengan Bella. Hai. Hari ni kita nak cabar Bella untuk try not to cry challenge. Okay, siapa yang menangis dulu, dia kalah. Tapi Bella ada tisu. Ha? Kalau ada tisu, aku pun tisu juga. Kita try. Okay. Okay. Apa ni cerita seram lah. Itulah tu. Kenapa mak dia lari tinggal anak dia? Hai ka. Loi, ya pai kai na luk. Ya mak dia jauh sangat siapa? Dua. Apa ni? Cute nya anak dia. Oh, orang lain ingat mak dia. Dia pakai tokap dah ni kah? Colek eh ni. Hai. Ha deploy apa lagi? Hai. Anak dia kena colek tu. Hai. Main lagi phone. Lekor. Biar hilang ah. Bila nak nangis ni? Nangis apa lagi pergi lagi ah. Okey. Dapat balik anak dia. Babi tu dia ada bawa. Sedih sikit lah. Ada lah asal sikit. Apa ni? Tak power lah. Habis? Macam tu je. Touching kat last sikit. Ada lagi? Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. But... he lies. He lies because of me. Tia. Tuhan. Apa itu? Yang budak perempuan tadi tu masa mak dia macam flashback dia kena pukul semua tu itu sedih sikit. Sedihlah tapi sebenarnya tak. Dia dah potong, dia dah sampai tu, lepas tu dia potong. Dia tak ada, patutnya dia bawa lagi lah cerita tu yang flashback tu kan. Dia bawa lagi banyak kenangan-kenangan yang dengan anak dia tu kan. Aku rasa macam tu lah. Okay, kita orang dah tengok dah video ni. Jadi kita orang memang yalah, dikatakan hati hitam kan. Bella pun aku tak sangka yang hati dia pun memang hitam. Tak wow. Rasa langsung. Bukan tu. Rasa tapi macam tak betul-betul menusuk kan. Kita tengok video Try Not Cry Challenge ni, 99% orang cakap memang kalau tengok video ni memang akan menangis lah. Rasanya dia orang tengok 5 minit pun dia orang dah menangis lah ni. Tapi kat mana dia orang menangis pun tak faham lah. Dia orang ni semua hati bawang. Yang penting kita yang 1% tu lah. Kita 1% yang tak menangis tu lah. Berapa orang tengok? 5 juta orang tengok. Ya. Yeah. So kita jangan tak nangis. Jadi tolong cari video lain yang lebih kami rasa. Dan bagi tahu kami lah mana yang sedih. Kami nak tahu, kami nak tengok juga.